Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Cucu Saputra, CS Balarea. Sedang berada di Kampung Golempang, Dusun Srijaya, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cisaga. Kampung Golempang ini berada di tengah areal hutan jati Perhutani. Tepatnya di KRPH Gunung Gadung, KBDH Banjar Utara. Nah, luasnya ini hanya 12 hektar di tengah hutan jati yang sangat luas. Nah, tempat ini memiliki kesejarahan tersendiri. Dan kita menyaksikan ini ada rumah heritage ya. Bagi keluarga kami ini rumah heritage yang didirikan tahun 1952. Dan di tempat ini, di rumah ini, aktivitas masyarakat, edukasi ke masyarakat yang jumlah penduduknya hanya sekitar 50 kakak, itu terjadi transformasi di bidang pertanian. Artinya bagaimana pusat sumber daya alam pertanian di pesawahan namanya Rawa Onom itu kebanyakan para petaninya diantaranya itu dari daerah Golempang ini. Nah, selain di bidang pertanian juga di tempat ini pernah dikembangkan seni pencak silat ya, ibing pencak silat di tahun 60-an sampai dengan tahun 70-an dan sampai tahun 80-an. Banyak tokoh-tokoh masyarakat Sunda yang pernah hadir ke tempat ini. Para pejabat publik juga pernah hadir ke tempat ini. Karena memang ketertarikan terhadap karakteristik masyarakat di sini yang memiliki daya tahan pangan. Mereka bisa hidup mandiri. Mereka punya tempat-tempat penyimpanan padi, lumbung padi, luit ya. Dan ini contoh yang ada di tempat kami dan juga ada di tempat-tempat lain. Jadi mereka setelah hasil panennya tidak pernah dijual, tetapi diolah, disimpan untuk ketersediaan sumber pangan ya di kampung ini. Nah, kami sengaja melakukan pemeliharaan agar masyarakat di sini juga keluarga kami, keturunan-keturunan kami juga tetap menjaga agar di tempat ini telah melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Keluarga kami juga bisa berkembang pendidikannya, bisa beraktivitas dan punya peran-peran sosial dalam kehidupan di perkotaan. Itu adalah dasarnya karena kawah cadra di mukanya di tempat ini. Dan alhamdulillah saya menikmati dan menjalani masa tua saya untuk melanjutkan, melestarikan nilai-nilai yang telah dibangun oleh para sepuh bini sepuh yang ada di kampung ini. Khususnya di tempat tinggal Bapak Otoh Arsayuda, seorang pendekar silat yang telah mengembangkan seni pencak silat di kampung ini dan di Kecamatan Cisaga. Jadi kalau dulu ada di kegiatan-kegiatan di Cisaga, di alun-alun Cisaga, keseniannya ini dari pencak silat dari Golempang. Bahkan di majalah Mangle ada rubrik Golempangan. Nah, terinspirasi dari kampung Golempang ini karena telah dan pernah mengembangkan seni ibing pencak silat. Demikian, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.